Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berhasil meringkus dua orang kakak beradik sebagai pengedar ganja antar provinsi. Selain itu, polisi juga mengamankan pelaku pengedar uang palsu senilai 10 juta rupiah lebih. Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Tapanuli Tengah, terungkap bahwa pelaku ranmor juga diamankan. Ketiga kasus ini merupakan hasil tangkapan petugas pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Boni Sirait menjelaskan, keberhasilan penangkapan para tersangka dari tiga kasus ini merupakan informasi yang diterima dari masyarakat. Sedangkan uang palsu yang berjumlah 215 lembar pecahan Rp50.000 dicetak di Jakarta dan sebagian sudah beredar di kota Sibolga. Barapun berhasil mengungkap kasus narkotika antar provinsi. Barang berasal dari Nangro Aceh Darussalam akan dibawa ke Padang Sidempuan, melintas wilayah kami, Tapanuli Tengah, berkat informasi juga dari masyarakat. Kemudian juga di akhir tahun kita mendapatkan mengungkap kasus uang palsu sebanyak kurang lebih 10.250.000, di mana modus operandi barang bukti uang palsu dicetak di Jakarta, kemudian dibawa melalui darat, kemudian diperjualbelikan sebagai alat tukar barang di kota Sibolga. Dan pelaku dapat kami amankan semua, kemudian pecahan 50 sebanyak 215 lembar. Para tersangka baik kasus narkoba, uang palsu dan ranmor telah mendekam di sel Polres Tapanuli Tengah. Demikian tim liputan Smart News Tapanuli dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Andi melaporkan.